kakak bunda. Malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya oke, kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Wow, kakak bunda, hari ini ada 4 tas ya. Wow, keren-keren banget kakak bunda. Yang pertama di sini aku punya dari LV ya, ini unik ya kakak bunda. LV-nya tuh seperti ada uliran-uliran begitu, unik banget, lengkap dengan tali panjang ya. Lalu yang kedua, wih, ada yang tahu kakak bunda, brand dari TODS ya, Tods kakak bunda. Ini keren banget, ini jarang, limited edition, dan dia sudah otentik ya kakak bunda, dari TODS ya. Lalu yang ketiga kakak bunda, di sini aku punya Eigner, pencinta Ethan Eigner kakak bunda. Aku punya ini model solder ya. Dan yang terakhir di sini aku punya Prada Nylon ya. Wow, keren-keren banget kakak bunda untuk edisi hari ini ya. Oke, aku mulai dari yang pertama kakak bunda. Aku mulai dari si LV unik ya. Kakak bunda tolong diperhatikan ukuran ya. Aku akan spill untuk ukuran di awal ya. Oke, di sini ada LV untuk ukuran dia panjangnya 25 ya. Panjang 25 dia punya tinggi 22 ya. Panjang 25 dia punya tinggi 22. Oke, kita lihat. Wow. Keren banget kakak bunda, LV-nya lucu ya, lucu sekali kakak bunda ya. Jadi dia modelnya tuh seperti ada ombak-ombak gemesnya gitu kakak bunda di sini. Dan dia sudah full kulit ya, kulit-kulitannya juga dia sudah matang kakak bunda. Lalu tidak ketinggalan dia lengkap dengan tali panjang, tali panjangnya bawaan ya. Oke, kalau dipakai dia looknya seperti ini kakak bunda tuh, bisa ditenteng seperti ini. Atau misalnya kakak bunda mau, dia bisa diseling juga, cantik ya kakak bunda. Dia lengkap dengan tali panjang ya, tali panjangnya bawaan, dan dia bisa di-adjust untuk si panjang pendeknya ya. Nah, kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini ya kakak bunda. Wih, lucu banget. Kakak bunda jangan khawatir, dia bisa di-adjust ya untuk panjang pendeknya. Nah, jadi kalau dipakai dia kurang lebih looknya seperti ini ya. Oke, aku langsung spill ya kakak bunda untuk kelengkapan tas ini ya. Untuk bahan dia semua sudah full kulit asli, LV-nya LV monogram kakak bunda. Kulit-kulitannya juga dia sudah matang ya, cakep banget, bunga-bunganya semua sudah presisi ya. Nanti kalau kotor-kotor manja aku bisa bantu bersihkan kakak bunda seperti biasa ya. Oke, di sini di bagian samping kiri kanan dia lengkap dengan zipper. Zippernya dia sudah LV ya, Louis Vuitton, zippernya juga dia masih aman. Nah, untuk bagian samping kiri kanannya ini, ini hanya ini aja mainan ya kakak bunda, karena di sini dia ada pakunya, jadi ini nggak bisa dibuka, jadi ini untuk mempercantik aja ya, seperti itu. Terus kita lihat untuk stud-studnya ya kakak bunda, dia sudah Louis Vuitton ya. Untuk stud semua dia sudah Louis Vuitton ya. Oke, ini untuk bagian depan, bagian samping lipatan-lipatannya aman. Bagian belakang lengkap dengan satu rong berzipper. Nah, kalau zipper yang belakang ini dia bisa dibuka ya. Nah, dia bisa dibuka dan dia masih aman ya. Bagian dalamnya tuh dia berbahan kain berwarna coklat, masih bersih. Ini untuk bagian samping lagi, lalu ini untuk bagian bawah ya. Bagian bawah sudut-sudut perkakiannya aman, kaki-kakinya juga dia berwarna gold, masih tergolong aman ya. Untuk kulit dia mateng, kulit mateng, jahitannya dia berwarna kuning. Untuk tali panjang juga dia bawaan Louis Vuitton ya. Seperti itu kakak bunda, lucu banget ya. Aku lanjut ke bagian dalam ya. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berzip, lengkap dengan satu ruang berzip. Zippernya dia sudah Louis Vuitton ya kakak bunda, zipper sudah Louis Vuitton, zippernya aman. Ntar aku keluarkan dulu untuk isiannya. Nah, bagian dalam dia seperti ini, lucu banget kakak bunda lihat ya. Bagian dalamnya dia masih bersih, berbahan kain ya, berbahan kain, masih bersih. Di sini dia lengkap dengan 1-2 poket, di bagian belakang lengkap dengan satu rong berzip. Kita lihat zippernya, zippernya aman, zipper juga sudah Louis Vuitton, bagian dalam masih bersih ya. Semua bagian dalam sudah LV, zipper sudah LV, masih bersih kakak bunda ya. Kalau ada yang mau aku kasih the best price aja untuk LV semanis ini, lucu, aku belum pernah lihat ya kakak bunda. Modelan LV-nya gemes banget ya. Zipper-zipper, stud-stud semua sudah LV. Tali panjangnya bawaan, zipper bagian dalam sudah Louis Vuitton ya. Kalau ada yang mau si LV semanis ini, aku kasih di 580 aja. 580, jarang ada, unik kakak bunda, langsung gercep ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, lanjut. Kakak bunda yang
kedua aku punya Prada. Ini ada Prada nylon ya. Untuk ukuran dia panjangnya sebentar. Prada nylon ukurannya dia 38 ya. Panjang 38, dia punya tinggi 21 ya. Panjang 38, dia punya tinggi 21. Oke, kita lihat dulu. Wih. Keren kakak bunda, bahannya bahan nylon, masih bersih ya kakak bunda ya. Dan enaknya kalau nylon itu kakak bunda dia nggak terlalu apa ya, kalau kita pakai tuh nggak capek ya kakak bunda ya. Kalau kulit kan dia tebel gitu. Nah kalau misalnya kakak bunda yang nggak terlalu suka terlalu berat gitu dipakai gitu kakak bunda, aku rekomendasi untuk si Prada yang berbahan nylon seperti ini ya. Nah tapi untuk si tali listnya kakak bunda dia full kulit ya, full kulit kakak bunda seperti ini ya. Cakep banget ya kakak bunda tuh, super mewah, lengkap dengan tali panjang, tidak perlu khawatir untuk talinya di bawaan ya, sudah beremboskan Prada dan dia bisa di adjust panjang pendeknya ya. Bisa di solder, bisa ditenteng, atau misalnya kakak bunda mau di sling juga cakep ya, lengkap dengan tali panjang ya, dia bisa di sling seperti ini. Nah seperti ini ya kakak bunda ya, cakep ya, tali panjang juga dia bisa di adjust. Oke, aku lanjut ya kakak bunda ya, untuk bahan kita lihat ya. Bahannya dia full nylon, untuk badannya dia full nylon, masih bersih, masih aman, masih cakep banget kakak bunda. Bagian tengahnya dia sudah ada tag Prada Milano ya, untuk HW-HW berwarna gold pemakaian wajar ya. Ini untuk bagian depan lengkap dengan mainan-mainannya ya, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya dia aman ya. Masih aman, masih bersih untuk barang second kakak bunda ya. Untuk top handle-nya dia berbahan kulit ya, top handle dia berbahan kulit, modelnya seperti model anyaman. Tali panjang bawaan ya, berbahan kulit dan dia bisa di adjust panjang pendeknya. Ya, kita lanjut ke bagian dalam, dia lengkap dengan satu rong berjip, kita cek dia punya zipper. Zippernya aman ya, zippernya aman. Oke, zippernya aman. Oke, kita lihat untuk bagian dalam ya. Bagian dalam masih bersih ya kakak bunda, berbahan kain, furingnya di berbahan kain. Kakak bunda boleh perhatikan semua dia punya furing sudah Prada-Prada ya, sudah embosan Prada-Prada. Di bagian belakang dia lengkap dengan satu rong berjip, kita cek dia punya zipper. Zippernya aman ya, zippernya aman. Lalu kita lihat zipper dia sudah lampo ya, zipper sudah lampo. Di sini sudah ada tag-nya plat besi ya, Prada Milano kakak bunda, madenya maden Itali, plat besi ya. Terus kita lihat di sini dia lengkap dengan 1-2 poket ya, lengkap dengan 1-2 poket. Secakep ini kakak bunda ya, zipper sudah lempo, madenya maden Itali ya. Oke, kalau ada yang mau kakak bunda aku kasih the best price ya, secakep ini. Tali panjang bawaan kakak bunda, tali panjang bawaan, madennya maden Itali, zipper sudah lempo kakak bunda, jarang ada ya. Aku kasih the best price aja, nggak ada minus, mau dikasih kado juga ini mewah banget ya. Kalau ada yang mau si Prada aku kasih di 690 aja, 690. Waduh kakak bunda ini harusnya jutaan loh, semewah ini di bawah 700 kakak bunda harus gercep ya, 690. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, okay. Kakak bunda sebelum aku lanjut ya ke tas berikutnya, jangan lupa juga untuk di order balsamnya. Kegunaannya dia bisa untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri. Kakak bunda punya tas, dompet, clutch berbahan kulit, bisa banget kakak bunda pembersihnya pakai balsam ini ya. Ukurannya di 50 mili kakak bunda ya, 50 miligram kakak bunda ya. Dan ini bisa awet 3, 4, atau bahkan 5 bulan. Karena cara pakainya cukup tipis-tipis saja. Setiap pembelian satu balsam, kakak bunda sudah dapat free sponge ya. Jadi sama admin nanti dikasih free sponge. Kakak bunda tinggal oleskan saja ke seluruh permukaan kulitnya. Kalau misalnya tas kakak bunda di bagian dalam pun dia kulit, bisa banget pakai balsam ini ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, persediaannya sudah ada lagi kakak bunda ya, boleh banget langsung order, chat ke admin. Oke lanjut kakak bunda, wih, pencinta Eichner, ada Eichen Eichner nih kakak bunda ya, cakep, berwarna khaki ya, ini coklat-coklat apa, Dove gitu. Untuk ukuran dia panjangnya 33 ya, panjang 33, dia punya tinggi 18 ya, panjang 33, tingginya 18, wih Eichner kakak bunda, Eichner kulitnya kakak bunda perhatikan, wih kakak bunda ya, tuh kalau dipakai ih manja kakak bunda, manis manja ya kalau dipakai, dia looknya seperti ini ya. Warnanya ini soft ya kakak bunda, coklat-coklat yang soft gitu ya. Kalau dipakai ya dia looknya seperti ini kakak bunda, tidak bertali panjang.
karena dia only shoulder bag ya kakak bunda, jadi tidak bertali panjang, hanya shoulder bag saja. Kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini ya. Terus kakak bunda nggak perlu khawatir ya, karena dia hobo ya kakak bunda, jadi dia ininya agak ke bawah ya, jadi nggak usah khawatir kesempitan atau bagaimana, ini agak lumayan jauh kakak bunda ya, tuh seperti itu ya. Oke, aku langsung spill ya kakak bunda untuk tas yang satu ini ya. Bahannya sudah pasti full kulit asli ya, kulit asli kakak bunda dari Ethan Egner. Warnanya juga dia ya pemakaian-pemakaian wajar aja kakak bunda. Lagi-lagi barang second ya kakak bunda. Kita pun nggak tahu siapa yang memakai tas ini sebelumnya, udah berapa tahun dipakai. Tapi kalau kita lihat dari ciri-ciri kulit dan segala macamnya ya kakak bunda, dia masih aman. Berarti ini tasnya bagus ya, kualitasnya bagus kakak bunda ya. Oke, di sini dia lengkap dengan HW-HW. HW-nya juga dia warna gold, jadi dia ada penurunan warna. Di sini sudah ada logo A ya. A itu dari Eichner kakak bunda, seperti itu. Terus untuk jahitan-jahitannya juga dia super rapi. Tali panjang dia bawaan ya, seperti ini modelnya. Dan sudah berlogokan Eichner ya, Eichner. Ih, cakep banget ini mah kakak bunda, beneran. Ya, ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya dia aman ya. Kakinya dia ada 4 kakak bunda, kakinya ada 4. Di sini sudah ada logo A-nya. Nah, bagian dalamnya dia furing berwarna krem, semua sudah Ethan Egner ya, seperti itu. Kalau masalah kotor gampang kakak bunda. Kalau debu-debu manja nanti aku bantu bersihin ya. Oke, di sini dia lengkap dengan satu ruang berzip. Kita lihat untuk zipernya. Nah, zipper dia aman ya, zipper dia aman. Oke, zipernya yang ini kulit ya, yang ini kulit, sudah ada logo A-nya ya, sudah ada logo A. Bagian dalam dia furingnya semua sudah Egner ya, kakak bunda bisa perhatikan semua sudah Egner. Di sini lengkap dengan 1-2 pocket ya, masih bersih. Di bagian belakang lengkap dengan 1-2 pocket juga ya, masih bersih juga. Lengkap dengan satu ruang berzip, ada zipernya kakak bunda ya, ada zipper. Kita lihat dulu zipernya. Zipernya aman ya, zipper aman, bagian dalam bersih. Sudah lengkap pertek-tekannya ya. Ini genuine leather, tapi dia mungkin ada mele tipis ya kakak bunda. Made in China. Ah, number serinya lengkap. Made in China ini. Number seri lengkap, Made in China, tapi emang udah agak tipis ya kakak bunda ya. Oke, di sini sudah ada platnya Ethan Egner EST 1949. Ya, seperti ini kulit ya kakak bunda ya. Tek-tekannya juga dia lengkap. Sudah authentic Egner kakak bunda. Aduh, cakep banget. Ih, ini keren. Authentic Egner. Egner juga sekarang aduh harganya lumayan ya kakak bunda. Kalau beli di counternya sih udah 5 jutaan, 6 jutaan Egner ya. Ini sudah authentic ya, vintage kakak bunda. Authentic Egner vintage. Medinya lengkap ya, number serinya lengkap ya, terus sudah lengkap dengan plat kulitnya ya, seperti itu. Furing bagian dalam semua sudah Egner ya, sudah authentic Egner kakak bunda. Pencinta Egner wajib punya ya, gak pernah ada, jarang ada model hobo seperti ini. Dipakai buat sehari-hari cakep banget kakak bunda ya. Kalau ada yang mau sudah authentic Egner kakak bunda, harga jutaan loh ini. Kalau beli counter 5-6 juta kakak bunda ya. Ku kasih authentic Egner di 820 aja, 820 authentic Egner. Wih, cakep kakak bunda, gercep ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir. Oke, di sini yang terakhir kakak bunda, aku punya dari si TODS ya, TODS kakak bunda, Tods ya. Di sini untuk ukurannya dia panjangnya 31 ya, panjang 31, tingginya 22 ya. Panjang 31, tingginya 22. Wow, TODS, keren banget. Gak pernah lihat ya kakak bunda model tas begini ya. Aku pada saat pertama kali dapet tas ini ya, yang pertama kali aku cari itu adalah zipernya di mana, cara bukanya bagaimana ya, karena memang unik. Ternyata di dalamnya ini kakak bunda, ini kan seperti ada depannya. Nah, di dalamnya ini nih zipernya. Tuh ya, jadi kalau aku bilang ya kakak bunda, ini tasnya anti maling ya, karena nggak akan tahu di mana cara buka tasnya. Ya, jadi benar-benar se-safety itu, seaman itu ya. Jadi dia bagian zipernya ada di bagian dalamnya sini ya. Oke, cara pakainya dia ditenteng seperti ini, cantik banget ya ditenteng. Kalau di shoulder, kalau di aku agak sempit ya kakak bunda, jadi ditenteng aja. Atau misalnya kakak bunda mau di sling juga cakep, dia lengkap dengan tali panjang ya. Kalau di sling dia model seperti ini, tali panjangnya juga dia bisa di-adjust ya, bisa di-adjust untuk panjang pendeknya ya. Jadi dia seperti itu ya kakak bunda ya. Oke, aku langsung spill ya untuk yang satu ini ya.
bahannya sudah tidak perlu diragukan. Aku nggak aku pencet begini juga dari kamera kelihatan ya kak bunda ya, serat-serat kulitnya sebagus itu ya tuh. Oke, terus kakak bunda lihat dia kayak ada anyaman-anyamannya ya, memang dia model seperti itu, ada anyaman-anyaman di atasnya, dia berwarna apa nih, marun-marun gitu, terus di sini warna putih, di bagian bawahnya dia berwarna merah ya, seperti itu ya. Oke, ini untuk bagian depan masih aman ya, sudah ada logo TODS. Bagian samping, bagian belakang ya, dilengkap dengan satu pouch, ada satu pocket kakak bunda, dia berkancing. Kancingnya juga dia sudah touch ya. Bagian dalamnya ini bahan suede berwarna merah, masih bersih ya. Lalu ini untuk bagian samping, bagian bawah sudut persudutannya dia masih aman ya. Oke. Terus tali panjangnya juga dia bawaan seperti ini ya modelnya ya kakak bunda ya. Memang dari sananya ya kakak bunda ya. Oke, ini untuk bagian luarnya. Kita lanjut ke bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam ya kakak bunda, dia lengkap dengan satu ruang. Nah, ruangannya itu di dalam sini. Nah, di dalam sini dia lengkap dengan satu ruang berzip. Coba kita buka dulu ya. Coba kita buka dulu zipernya. Zipernya aman ya. Zipernya aman. Oke, kita keluarkan dulu isiannya. Oke. Nah, bagian dalamnya nih, kakak bunda bisa perhatikan, bagian dalamnya itu dia bahannya yang bahan suede berwarna merah sampai ke bagian dalam. Lihat, kakak bunda mewah banget ya. Sudah ada logo TODS Tods ya, kakak bunda ya. Di sini sudah ada tag-nya genuine leather ya, genuine leather. Ini sih kalau menurut aku kayak kulit balik gitu loh kakak bunda. Jadi bahannya memang kulit balik. Di sini sudah ada tag-nya, made in Italy. Semuanya dia stem kakak bunda, bukan kulit tambahan tapi stem. Ya, sudah jelas-jelas ditulis di sini genuine leather dan sudah ada tag-nya made in Italy. Dalamnya bersih ya, dalamnya bersih ya, berwarna merah. Zipper sudah touch ya, TODS. Kita lihat untuk zipper juga aman. Ya, zipper aman. Nah, tapak zipper dia lempo ya kakak bunda. Ini tapak zippernya sudah lempo. Jadi aku bilang ini sudah otentik ya, sudah otentik dari TODS. Tapak zipper sudah lempo. Terus kita lihat lagi untuk bagian belakangnya ya. Nih, sudah ada plat besinya dan lengkap number seri ya. Number serinya itu dia kulit. Sebentar aku keluarkan dulu ya. Nah. Nih kakak bunda ya, nanti kalau misalnya kakak bunda cari, dia lengkap dengan number seri. Number serinya kulit ya. Number seri kulit di dalam pocket. Ya, number seri kulit di dalam poketnya ya. Tapi aku takut narik, takutnya copot kakak bunda. Tapi kalau misalnya kakak bunda beli tas ini, mau lihat number serinya, itu ada di dalam zipernya ini di sebelah kanan ya. Ditarik aja pelan-pelan kakak bunda ya, dia sudah ada numbernya. Berapa nih, 889 berapa gitu ya kakak bunda, warna hitam ya. Oke, okay. Wih, secakep itu kakak bunda ya. Di zipper yang aman ya kakak bunda, itu mewah banget ya. Belum pernah aku ketemu model tas seperti itu, dan itu unik ya. Dan ternyata ada kakak bunda, namanya itu adalah Tods, namanya sih di sini ya, Tods Bag Limited Edition Authentic ya namanya ya kakak bunda. Nih, wih ya, kalau dipakai enggak mudah, kalau dipakai dia seperti ini. Ada ternyata ya, tuh ada. Ini harganya di pre-love ya kakak bunda, harganya di 14.950 untuk ukuran pre-love ya. Nah, ini tadi kan belakangnya ya kan, terus ini tadi depannya ya, sama banget. Nah, ini untuk sampingnya ya. Nah, ini dalamnya sama banget kan kakak bunda, lihat udah ada logo TODS, terus bagian sampingnya sudah ada tag made in Italy ya, made in Italy. Terus di sininya tulisannya genuine leather ya, genuine leather. Terus di sini zipernya juga sudah TODS dan zipper dalam sudah lampu ya. Tuh, bagian dalamnya sama ya, warna merah, lihat logonya. Sama persis warna merah, sudah lampu ya, made in Italy di sebelah kanannya ya. Oke. Okay. Nih, yang ini dia dulu belinya di 48.900 ya. Terus dia sudah pre-love-kan otentik itu di harga 14.900 ya. Oke, okay, kakak bunda, ini harga kalau kita beli di counter 48 juta kakak bunda. Wow. Ini super jackpot.
super jackpot kakak bunda ya, super mewah, super jackpot banget ya, oke? Okay? Kalau kakak bunda ada yang mau, ya ini aku kasih the best price aja ya, secantik ini kakak bunda. Mewah sih, mewah banget ya. Made in Italy, lengkap. Zippernya dia sudah lampu ya. Lalu dia lengkap lagi dengan tag genuine leather. Number serinya ada di dalam pocket ya. Kulitan semua kulitan asli kakak bunda. Beli baru 48 juta, second 14 juta. Sudah authentic tots kakak bunda. Semewah ini, authentic. Kalau ada yang mau aja kakak bunda ya. Cakep ya kakak bunda, harga puluhan juta otentik. Ku kasih di harga 1,3 aja. 1,3 juta kakak bunda dapat langsung otentik tots ya. Kalau dibandingin 48 juta enggak ada seberapanya kakak bunda. Ya, semewah ini kakak bunda gercep ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Kakak bunda ya, sebelum aku akhiri jangan lupa untuk di order balsam untuk perawatan tas-tas kulitnya. Harganya di 75.000 aja, bisa untuk membersihkan, melembabkan, dan yang paling penting adalah untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau langsung gercep, chat ke admin. Oke. Okay. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tasnya ya, yang mau balsamnya boleh banget langsung chat ke WhatsApp admin ya. WhatsApp admin di 0857-1123-6743. Dan nomornya kakak bunda hanya satu ya, My Collection ya. Dan kalau bisa jangan SMS kakak bunda, di WhatsApp, takutnya gak kebaca sama admin. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, dadah.